Puji dan syukur atas asungkap kawaran muraha, indah sang yang diwasa, yang tak berlawang pulau, sehingga pada kesempatan ini kita boleh bertemu di kegiatan pembelajaran seperti biasa. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya mohon salah satu ya untuk pimpin kita berdoa mengawali pembelajaran kita. Silakan. Salam penyelamat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tabai selamat dengan ratai, salam sujud kepada mentang. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan proses belajar mengajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa seraya menundukkan kepala dan menyebut lima pengakuan percaya teringat. Berdoa dengan Dia mengaku tentang percaya. Dia mengaku tentang percaya. Raning khatala ketampara. Raning khatala ketampara. Langit ketemuan ike. Langit ketemuan ike. Petak kebajakan ike. Petak kebajakan ike. Nyalung kepenuhian ike. Nyalung kepenuhian ike. Kelatak kedudukan ike. Kelatak kedudukan ike. Raning khatala langit tentang jata. Berang mula raja tuntung mata anau. Kita ini kami yang esun pada dan kemudian melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Kami mohon meminta berkat kuasa Nuhani Hatala. Semoga apa yang dijelaskan oleh Bapak guru nanti bisa kami ambil hikmah dan manfaat. Raning Hatala. Sekian yang kami minta. Orang-orang kesempatan. Terima kasih. Selalu berdoa ya, mohon petunjuk, mohon berkat. Sehingga apa? COVID-19 ini juga cepat berlalu. Cepat berakhir sehingga nanti kita bisa belajar dalam kondisi normal. Nah, untuk hari ini ya kita akan belajar dengan membagi Anda dalam sebuah kelompok. Lusianti, oke, okay. Untuk kelompok satu ya, Veronica Melani, kemudian Reti, Reli Susanti, kemudian kelompok dua, Yumianti Agustina Putri. Kemudian Yeni dan Sinta Widya. Jadi, oke, sudah untuk pada kelompoknya ya. Saya bisa lihat. Oke. Baik. Silakan sambil diperhatikan tayangan video berikut ini ya, PPT berikut ini. Tujuan kita belajar pada kesempatan ini yaitu kebudayaan prasejarah dan sejarah agama Hindu di dunia. Jadi, ini tujuan kita. Jadi kita mencari tahu bagaimana kebudayaan prasejarah dan sejarah agama Hindu di dunia. Nah, kenapa? Diharapkan Anda dapat menganalisis kebudayaan prasejarah dan sejarah agama Hindu di dunia dan memberikan contoh peninggalan atau prasasti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan kita dalam pembelajaran kali ini. Kita bahas dulu zaman prasejarah ya. Zaman prasejarah dari kata sebelum ya, dan artinya prasejarah itu sebelum manusia mengenal tulisan. Nah, jadi zaman prasejarah manusia belum mengenal tulisan ya. Pada waktu itu manusia belum mengenal tulisan. Baik, jadi berlangsungnya zaman ini, zaman prasejarah ini kurang lebih 2 juta tahun yang lalu. Jadi berlangsung kurang lebih 2 juta tahun yang lalu ya. Nah itu. Lanjut. Jadi menurut catatan ahli sejarah, manusia purba ya. Jadi ini menurut para ahli, manusia purba itu ada berapa? 3 ya. Masa Anda sudah membaca di rumah. Yang pertama apa? Megang rukus. Ya. Yang ke pertama ini ya, bisa Anda lihat, nah ini bentuk gambar, jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian yang kedua apa? Homo erectus ya. Nah ini kira-kira ya bentuknya Homo erectus, manusia purba pada waktu itu. Yang ketiga ya, luar biasa sekali ya. Berarti semua sudah belajar di rumah, sudah membaca materi ini ya, Anda hebat-hebat semua ya. Nah, ini kira-kira bentuk Homo sapiens ya. Jadi menyerupai manusia sekarang. Jadi
pembagian zaman prasejarah berdasarkan perkembangan kebudayaannya. Ada zaman baku ya. Zaman baku. Apa itu zaman baku? Paleo. Tirikum ya. Nah, zaman batu media. Ya. Kemudian ada zaman batu baru ya. Luar biasa ya. Kemudian zaman logam. Kemudian zaman batu besar, megalitikum. Kita bahas satu persatu ya. Paleolitikum atau zaman batu tua ya. Jadi zaman paleolitikum ini yaitu pada waktu itu manusia hidup dengan food engineering ya, hidup dengan cara mengumpulkan makanan yang tersedia di alam. Jadi makanan yang sudah ada di alam saja. Jadi cara makannya, bertahan hidupnya dengan mengumpulkan makanan dari alam ya. Kemudian mereka juga hidupnya nomaden ya. Jadi hidup pada waktu itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi tidak menetap ya. Kemudian pada waktu itu juga sudah mengenal sistem penguburan. Dan zaman ini diperkirakan berlangsung 2 juta tahun sampai 10 ribu tahun sebelum Masehi. Jadi zaman batu tua ya. Kemudian alat atau perkakas yang digunakan pada zaman ini adalah kapak batu atau alat serpi. Jadi ini beberapa alat yang digunakan. Nah, ini kira-kira kehidupan peradaban pada zaman Paleolitikum. Ya. Lanjut, zaman Mesolitikum ya. Jadi zaman yang kedua ini, pada waktu itu manusia sudah berburu dan menangkap ikan ya. Jadi manusia purba pada waktu itu sudah berburu dan menangkap ikan. Kemudian sebagian sudah hidup menetap di gua di dekat pantai. Jadi ada beberapa yang sudah memutuskan menetap, namun sebagian juga masih berpindah-pindah. Kemudian sudah mengenal sistem bercocok tanam sederhana. Artinya untuk hidup mereka sudah mengenal cara bagaimana untuk bertahan hidup dengan cara bercocok tanam ya. Secara sederhana. Kemudian ini diperkirakan berlangsung 10.000 tahun sampai 4.000 tahun sebelum Masehi. Jadi begitu lama ya waktu ini. Artinya ada 6.000 tahun perkiraannya dengan Mesolitikum. Nah, perkakas atau alat yang digunakan pada waktu itu adalah kapak pendek ya, mata panah dan alat-alat tulang. Jadi itu beberapa hal yang dipergunakan untuk bertahan hidup ya. Nah, ini kira-kira peradaban pada zaman Mesolitikum. Jadi sudah mulai menangkap ikan tadi, bisa Anda perhatikan pada gambar ya. Peradabannya seperti itu. Kita lanjut ke yang ketiga. Nah, jadi Neolitikum. Jadi zaman Neolitikum atau zaman batu muda ya. Jadi manusia purba sudah menetap ya. Jadi sudah punya ketetapan. Kemudian sudah bercocok tanam atau beternak ya. Food producer sudah bisa menghasilkan makanan untuk diri mereka ya, untuk kelompok mereka. Kemudian ini diperkirakan 4.000 sampai 2.000 tahun sebelum Masehi. Artinya ada 2.000 tahun ya berlangsung. Kemudian pada waktu ini ya, zaman ini, zaman batu muda ini, Neolitikum, mereka percaya terhadap roh nenek moyang. Jadi ada percaya terhadap roh nenek moyang. Kemudian alat yang digunakan atau perkakas yang digunakan pada waktu itu adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Jadi zaman Neolitikum merupakan zaman yang menunjukkan bahwa manusia pada umumnya sudah mulai maju dan telah mengalami revolusi kebudayaan. Jadi zaman ini mereka sudah mengalami revolusi kebudayaan. Jadi sudah mulai maju ya. Nah, ini kira-kira ya bisa Anda lihat. Nah, sudah bercocok tanam ya. Nah,
sudah menetap, punya rumah, punya tempat tinggal. Jadi sudah memiliki kemajuan dari zaman sebelumnya. Kita lanjut ya ke zaman keempat, zaman logam. Nah, zaman logam ya. Ini diperkirakan 2000 tahun sebelum Masehi sampai abad keempat Masehi. Sampai abad keempat Masehi. Nah, di mana di zaman ini pembuatan alat-alat itu terbuat dari logam, ya. Jadi zaman logam dalam prasejarah terdiri dari zaman tembaga, perunggu dan besi. Ya. Jadi alat-alat digunakan dan berupa besi, ya, perunggu dan tembaga. Nah, ini, ya. Jadi sudah membuat alat-alat dari seperti pada gambar, ya. Kemudian sudah hidup berkelompok atau di sebuah perkampungan. Jadi mereka sudah mendirikan perkampungan. Jadi manusia pada waktu itu sudah ada mendirikan kelompok atau kampung. Nah, ini ya. Kita lihat hidup di sebuah perkampungan. Kemudian terbentuknya golongan dalam masyarakat. Jadi ada golongan dalam masyarakat. Ya. Ada golongan kesatria ya. Tergambar. Oke, sampai yang berikutnya zaman megalitikum ya. Jadi zaman megalitikum ini mereka percaya dengan roh nenek moyang. Ya. Jadi, percaya dengan roh nenek moyang. Kemudian bisa kita lihat ya, ini bekas peninggalannya tempat percayai motor nenek moyang. Kemudian telah mengetahui sistem pembagian kerja. Jadi zaman batu besar atau megalitikum ini mereka sudah mengenal atau mengetahui sistem pembagian kerja. Kemudian telah ada pemimpin ya atau kelas suku dari sebuah kampung tadi. Jadi ada pemimpin sudah. Jadi sudah maju peradabannya. Jadi zaman megalitikum ini berkembang pada zaman logam ya. Jadi ini adalah perkembangan dari peradaban zaman logam tadi. Jadi namun akarnya terdapat pada zaman neolitikum, disebut megalitikum karena kebudayaan menghasilkan bangunan batu atau barang-barang batu yang besar. Kemudian setelah memanfaatkan logam untuk dijadikan peralatan sehari-hari ya. Jadi sudah memanfaatkan logam itu untuk peralatan hidup sehari-hari. Kemudian sudah menerapkan sistem food producing atau bercocok tanam. Jadi mereka sudah menerapkan sistem bagaimana bercocok tanam yang baik untuk bertahan hidup, sudah bisa menghasilkan. Nah, pada waktu megalitikum ini perkembangan sudah ada norma-norma yang berlaku. Jadi ada aturan yang mengatur bagaimana mereka hidup ya, bermasyarakat, bersosial dan sebagainya. Jadi sudah dibuat aturan. Jadi megalitikum. Nah, ada beberapa peninggalan pada zaman megalitikum. Bisa diperhatikan. Ini menhir yaitu tiang tugu yang didirikan sebagai tanda peringatan terhadap arwah nenek moyang. Pada zaman ini tadi mereka percaya terhadap roh nenek moyang. Nah, ini gambarnya ya. Jadi menhir seperti ini bentuknya. Ini tugu atau tiang batu yang terdiri tegak sebagai alat penunjang roh yang ditemukan di daerah Sulawesi Tengah, Kalimantan, Sumatera dan Jawa Barat ya. Kemudian dolmen ya. Berbentuk meja batu yang dipergunakan sebagai tempat meletakkan sesajen yang dipersembahkan untuk nenek moyang. Nah, ini gambarnya dolmen. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Gak ada? Satu juga Anda melihat di buku ya. Nah, kemudian yang ketiga sarkofagus ya, sarkofagus berupa kuburan batu yang bentuknya seperti kanda atau lusung dan mempunyai tutup. Nah, ini dia gambarnya. Bisa dimati ya. Di buku kan tidak ada gambarnya. Kemudian kuburan batu
merupakan peti mayat yang terbuat dari batu. Ini gambarnya, ukuran batu. Nah, kemudian punden berbentuk tunggak, ya. Jadi berupa bangunan pemujaan dari batu yang terusun bertingkat-tingkat menyerupai tangga. Nah ini dia. Lanjut, arca, yaitu patung dari batu yang merupakan arca nenek moyang, ya. Nah, kita sebelum melanjutkan sejarah agama Hindu di dunia, ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang perlu kita diskusikan? Ada? Mengenai zaman prasejarah tadi? Oke, gak ada ya. Kita lanjut. Sejarah agama Hindu di dunia, ya. Jadi Hindu, ya. Jadi Hindu ini tersebar di lembah sungai Sindhu, ya. Jadi Hindu ini tersebar di lembah sungai Sindhu dengan peradaban mula-mulanya di India, ya. Itu peradaban bangsa Dravida. Nah, kurang lebih 6000 tahun sebelum Masehi, ya, datanglah bangsa Arya, Indo-Iran, ya, yang datang ke lembah sungai Sindhu. Jadi mereka tertarik karena melihat di lembah sungai Sindhu itu tanahnya subur, ya, bisa untuk bercocok tanam untuk bertahan hidup lah intinya. Lalu terjadilah perang antara bangsa Arya dan bangsa Dravida yang kemudian diakhiri dengan kekalahan bangsa Dravida. Jadi, nah, namun setelah itu, ya, karena adanya penyatuan kebudayaan, akulturasi budaya, ya. Jadi meskipun mereka pernah berperang, namun dengan adanya penyatuan kebudayaan tadi, maka melahirkan kebudayaan baru, ya. Melahirkan kebudayaan baru. Karena sesungguhnya bangsa Dravida juga punya agama pada waktu itu. Jadi akhirnya melahirkan kebudayaan baru. Nah, di sini yang harus kita ketahui bersama adalah awalnya Hindu itu bukan nama agama, melainkan sebutan bagi orang lepas sungai Sindhu, ya. Jadi pertamanya Hindu bukan sebutan sebuah nama agama. Nah, jadi agama mereka dari masuk dari sini itu adalah agama Weda atau Brahmanisme, ya. Nah, untuk membedakan dengan agama yang berkembang kemudian, maka agama yang berkembang dari masuk dari sini itu disebut dengan agama Hindu. Ini karena ada penyebutan dari orang-orang Persia yang tidak ada lapau S-nya, sehingga orang-orang yang tinggal di lembah Sungai Sindhu itu disebut orang-orang Hindu yang memiliki kebudayaan agama Hindu. Maka disebutlah mulai saat itu agama Hindu disebut dengan agama Hindu sampai sekarang ini, ya, kita sampai sekarang ini. Kemudian perkembangan agama Hindu di India, ya, ada tiga zaman. Zaman apa saja selain zaman Weda? Zaman Weda, apa? Zaman Brahmana dan zaman Kshatriya. Zaman Weda ini dimulai 1500 sampai 600 sebelum Masehi, ya. Nah, pada zaman ini mulai diwahyukannya Weda kepada Saptarsi, ya. Kemudian pada zaman ini juga mulai penulisan Weda yang dilakukan oleh Maharishi Vyasa yang dibantu oleh 4 orang muridnya. Kemudian kehidupan beragama berorientasi pada pembacaan pelafalan sloka Weda. Nah, pada waktu itu pemujaan terhadap dewa, ya, yang terkenal itu ada 4, dewa Agni, Indra, Rudra, dan Varuna. Ini uraian singkatnya. Kemudian zaman Brahmana, ya, saya kenal dengan Karmakanda. Nah, pada waktu itu pelaksanaan yatnya atau ritulis lebih ditekankan, ya. Kemudian pada zaman ini juga muncul sistem pasraman, jadi sistem berguru, ya, di sebuah asrama atau pasraman. Kemudian ditulisnya kitab Brahmana atau Kalpa Sutra. Nah, pada zaman ini juga muncul konsep catur asrama, ya, catur asrama. Apa saja catur asrama tempatnya? Brahmacari, asrama, ya,
Grahasta Asrama, Wanaprastha Asrama, dan Sanyasin ya. Nah, kemudian bisa Anda perhatikan konsep ketuhanan pada waktu itu ya. Nah, kita lanjut ya. Zaman Upanishad ya. Jadi menekankan pada aspek jenana pengetahuan. Munculnya sistem berguru yang disebut dengan Upanishad. Kemudian perkembangan dan penyusunan falsafah agama yang dikenal dengan tri kerangka dasar agama Hindu yang terdiri dari apa? Tri kerangka dasar? Ya, filsafat ya, atau takwa, etika atau usia dan ritual atau upacara. Nah, kemudian muncul juga pemahaman percaya terhadap pancasrada. Percaya terhadap benarnya Tuhan ya, Brahman. Percaya pada waktu itu juga terhadap Atman ya. Adanya percaya terhadap hukum karma pala, percaya terhadap punarbhava dan percaya terhadap pelepasan atau moksa. Nah, pada zaman ini muncul aliran Astika dan Nastika. Astika adalah kelompok yang meyakini Weda sebagai kitab suci. Kemudian ada juga aliran Nastika yang menolak Weda sebagai kitab suci sumber ajaran agamanya. Nah, ini gambar pada zaman Upanishad ya. Anda perhatikan di cara berguru pada zaman Upanishad menerima ilmu dari seorang guru. Kita lanjut ya. Selain di India, perkembangan agama Hindu juga ada di luar India. Di luar India, beberapa agama Hindu di Mesir atau Afrika ya. Ini ditandai dengan perjanjian Raja Ramses dan bangsa Hitler yang disaksikan oleh Mitra Varuna. Varuna adalah dewa dalam agama Hindu. Kemudian Ramses itu dihubungkan dengan nama Rama, ya, seorang awatara Wisnu yang turun ke dunia menyelamatkan dunia dari kehancuran. Kemudian agama Hindu juga pernah berkembang di Afrika Utara ya. Afrika Utara. Nah, di mana Afrika Utara ini bisa Anda lihat ada Gurun Sahara yang mana Gurun Sahara ini adalah laut yang mengering ya. Sahara atau segara lautan dalam bahasa Sanskerta. Kemudian agama Hindu juga pernah berkembang di Meksiko ya. Kemudian ada perayaan Hari Ramasita atau Navaratri. Ada juga penemuan patung Ganesha di Meksiko. Kemudian Aztec atau Astika ya. Jadi nama suku di Meksiko itu adalah suku Aztec, dihubungkan dengan Astika, orang yang percaya terhadap agama Hindu sebagai Weda sebagai kitab sucinya. Jadi perkembangan agama Hindu di Indonesia. Nah, jadi ini sekilas uraian rangkumannya. Agama Hindu disebarkan oleh Maharishi Agastya ya. Asal mulanya masuk tahun Masehi ya. Jadi awal mulanya masuk tahun Masehi, awal tahun Masehi. Yaitu abad ke-4 Masehi ditemukan 7 buah yupa di Kutai atau Kaltim. Jadi agama Hindu itu pertama berkembang di daerah kita Kalimantan ini, di Kalimantan Timur ya, di Kutai Kartanegara. Kemudian abad ke-5 agama Hindu berkembang di Jawa Barat, ditemukannya 7 prasasti huruf Pallawa berbahasa Sanskerta. Kemudian di Jawa Tengah ya, ditemukan prasasti Tukmas ya. Selanjutnya di Jawa Timur ditemukan prasasti Binoyo. Kemudian di Bali di Bukit Kintamani pada tahun 802 Saka atau 880 Masehi ya. Kemudian prasasti Blanjong tahun 836 Saka atau 914 Masehi. Ini beberapa contoh bukti peninggalan agama Hindu yang ada di Indonesia. Masih banyak melakukan diskusi ya. Anda bisa menguraikan tentang sejarah perkembangan agama Hindu di dunia dan di Indonesia. Sebelum ini, sebelum kita
lanjutkan. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan dulu mengenai apa yang saya sampaikan tadi? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Baik, kalau jelas ya, silakan Anda untuk menganalisa ya, kembali merangkum materi dari berbagai sumber, baik dari buku ya maupun sudah mengamati video PPT ini tadi, atau Anda bisa membuka dari internet ya, dari internet. Kemudian setelah nanti Anda dapat analisis apa yang Anda lakukan, Anda mendiskusikan atau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan materi tadi ya, materi kita pada hari ini. Silakan nanti disampaikan, kemudian kita sama-sama menyimpulkan. Selesai itu silakan dikerjakan dulu rangkumannya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini sebagai dasar acuannya. Ini ya silakan dikerjakan ya, rangkumannya berdasarkan kelompoknya. Nanti untuk dipresentasikan. Baik, apakah resumenya sudah selesai? Sudah. Kalau yang tugas kelompok, silakan dibacakan hasilnya kelompok 1. Diwakili salah satunya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini saya mewakili dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami berkaitan dengan bakula, yaitu sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia, yaitu A, kebudayaan, prasejarah dan sejarah agama Hindu. Zaman prasejarah yaitu di mana manusia belum mengetahui asal-usul dan juga manusia belum mengenal tulisan. Sedangkan zaman sejarah yaitu di mana manusia sudah mengetahui asal-usul dan sudah mengenal tulisan. Adapun teori masuknya agama Hindu ke Indonesia yaitu A, teori Brahmana, 2, B, teori Kesatria, dan C, teori Vaisya. Kemudian kebudayaan zaman prasejarah tersebut yaitu 1, zaman batu tua atau sering disebut zaman Paleolitikum, 2, zaman batu media atau zaman Mesolitikum, 3, zaman batu baru yaitu Neolitikum, 4, zaman logam, dan 5, zaman batu besar yaitu Megalitikum. Perkembangan agama Hindu di India yaitu pada zaman Weda, 2, zaman Brahmana, dan 3, zaman Upanishad. Bukti-bukti yang monumental peninggalan prasejarah dan sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia yaitu 1, bukti peninggalan sejarah di Indonesia, 1, kapak genggam, 2, alat cerpih, 3, sumatralit, 4, beliung persegi, 5, kapak lonjong, 6, mata panah, 7, alat dari tanah liat, 8, bangunan megalitik, 9, nepara dari tembok. 2, peninggalan zaman sejarah Indonesia di India. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan salam Bapak Senti. Om Swasti. Salam.
dari hasil presentasi teman Anda kelompok satu tadi, kita sama-sama mendiskusikan ya hasil diskusi mereka. Adakah yang memang menurut Anda perlu kita bahas ya? Yang memang hal-hal yang menurut Anda masih perlu disempurnakan, kita perlu diskusikan. Silakan kelompok dua, ada? Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Ya, silakan. Ini. Apa manfaat kita mempelajari kebudayaan, prasejarah, dan sejarah agama Hindu? Ya, baik. Satu itu ya? Atau ada lagi? Ya. Oke, jadi menanyakan apa manfaat kita belajar sejarah dan prasejarah agama Hindu. Baik, kelompok satu, silakan. Kalau manfaatnya agar kita mengetahui kehidupan dan perkembangan saat prasejarah dan sejarah di dunia, yaitu saat zaman prasejarah yang sesuai dari kata pras, sebelum, dan sejarah itu asal-usul, yaitu di mana manusia belum mengenal asal-usul dan manusia belum mengenal tulisan. Begitu pula dengan kata sejarah, yaitu di mana manusia sudah mengetahui asal-usul dan sudah mengetahui tulisan. Sekian jawaban dari kelompok satu, kurang lebih 5. Jadi dalam hal ini saya rasa supaya kita lebih mengetahui bagaimana sejarah dan bisa memahami dari sejarah itu sendiri. Karena kalau kita bicara sejarah, kita bicara asal-usul kita. Saya rasa demikian, meluruskan saja. Selanjutnya silakan kelompok 2 ya, untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan, siapa yang ingin mempresentasikan? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Teman-teman, hari ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia. Zaman prasejarah adalah zaman di mana belum dikenalnya tulisan, berlangsung sejak adanya manusia sekitar 2 juta tahun yang lalu hingga manusia mengenal tulisan. Zaman perundingan disebut juga zaman logam, awal kehidupan masa perundingan yang berlangsung sejak 2000 tahun sebelum Masehi sampai dengan abad 4 Masehi. Hasil kebudayaan yang ditemukan pada masa ini adalah kapak genggam, kapak perimbas, alat-alat dari tulang dan tanduk binatang, serpi, kapak Sumatera, yang artinya sumpah dapur. Batu kipisan, kapak persegi, kapak lonjong, kapak bahu, menhir tulang batu. Zaman batu tua, yang menunjukkan bahwa alat-alat tersebut merupakan hasil kebudayaan Homo soloensis dan Homo wajeksis. Zaman batu madya, merupakan pusat kebudayaan prasejarah Asia Tenggara. Zaman batu baru, merupakan zaman yang menunjukkan bahwa manusia pada umumnya mulai maju dan telah mengalami revolusi. Zaman logam, zaman logam dalam prasejarah terdiri dari zaman tembaga, perunggu, dan besi. Zaman batu besar, bentuk peninggalan, menhir, dolmen, sarcophagus, kabur batu, unden bertanduk undok, arca-arca. Masuk yang keempat, yaitu bangun rumah yang sudah memiliki tata ruang dan tata letak. 5, arca orang tua yang beranggur dan mempergunakan jubah. 6, permainan anak-anak yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. 7, sandal yang terbuat
dari bahan kaca. Langsung saja kita masuk ke perkembangan agama Hindu di India. Satu, zaman Weda, yaitu di mana perkiraan berlangsungnya lebih kurang dari tahun 1500 sebelum Masehi sampai dengan 600 sebelum Masehi. Dua, zaman Brahmana. Tiga, zaman Upanishad. Langsung saja kita masuk ke yang B, yaitu teori masuknya agama Hindu ke Indonesia, yang terdiri dari 1. Teori Brahmana, 2. Teori Kasatria, 3. Teori Waisya, 4. Teori Sudra, 5. Teori Arus Balik. Kemudian C. Bukti-bukti monumental peninggalan prasejarah dan sejarah perkembangan agama Hindu di dunia. Yang pertama, 1. Kapal Genggam, 2. Alas Servis, 3. Kapal Rait, 4. Batiung Persegi, 5. Kapak Lonjong, 6. Mata Panah, 7. Alat dari tanah liat, 8. Bangunan megalitik, 9. Negara dari perunggu. Dalam perkembangan sejarah agama Hindu di dunia, kita perlu melakukan pelestarian. Kata pelestarian berasal dari kata lestari, berarti tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan, kekal. Melestarikan adalah menjadikan atau membiarkan tetap tidak berubah, membiarkan tetap seperti keadaan semula, mempertahankan kelangsungannya. Pelestarian adalah orang yang menjaga sesuatu, hewan, hutan, lingkungan, warisan budaya, dan sebagainya, agar tetap lestari. Pelestarian peninggalan budaya agama Hindu berarti proses cara perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan. Peninggalan budaya agama Hindu, pengolahan peninggalan agama Hindu yang menjamin pembuatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om Santi. Om Santi Santi Om Santi. Silakan menanyakan. Baik, kelompok 1, ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Jelaskan bukti-bukti peninggalan zaman prasejarah dan zaman sejarah di dalam perkembangan kebudayaan agama Hindu di dunia. Sekarang saya akan menjelaskan apa yang ditanyakan oleh kelompok 1, yaitu tentang bukti-bukti peninggalan zaman prasejarah di dalam perkembangan kebudayaan agama Hindu di dunia. Yaitu di dalam perkembangan agama Hindu di dunia, peninggalan sejarah yang bercorak seperti kebudayaan Hindu, seperti prasasti, patung, candi, atau bangunan-bangunan yang biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Pada candi Hindu biasanya terdapat arca berwujudan 3 dewa utama dalam ajaran agama Hindu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya bisa ditambah oleh teman. Kami akan menyampaikan hasil kesimpulan. Zaman prasejarah adalah di mana manusia belum mengenal tulisan, bahkan di mana kita dapat mengetahui berbagai macam peninggalan-peninggalan agama Hindu di dunia. Zaman prasejarah berlangsung sejak adanya manusia sekitar 2 juta tahun yang lalu hingga manusia mengenal tulisan. Ada juga teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia seperti teori Brahmana, Kesatria, teori Waisya. Adapun bukti-bukti mengenal peninggalan prasejarah dan sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Bukti peninggalan sejarah di Indonesia adalah terdiri atas 1. Kapak Genggam, 2. Alat Cerkik, 3. Sumatrali, 4. Beliung Persegi, 5. Kapak Lonjong, 6. Batu Panah, 7. Alat dari tanah liat,
Saya rasa untuk hari ini karena waktu membatasi kita ya, jadi kita dalam hal diskusi kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya silakan Anda, atau ada hal-hal yang ditanyakan dulu? Jelas enggak ya? Jelas. Kita mengerjakan LKPD 2 ya. Bisa dikerjakan. Silakan dikerjakan. LKPD-nya sudah dikerjakan? Sudah. Kalau sudah, boleh dikumpulkan bersama dengan tugas clipping yang saya waktu itu sampaikan, dikerjakan, silakan dikumpulkan. Oke. Ya, luar biasa ya. Saya mengerjakan tugasnya dengan baik. Hari ini pembelajaran kita saya rasa sungguh luar biasa sekali ya, dengan kegiatan diskusi tadi. Nah, untuk minggu depan ya, Anda masih dalam kelompok yang sama. Nah, jadi silakan Anda membuat resume ya, berkaitan dengan kebudayaan, sejarah, dan sejarah agama Hindu di Indonesia untuk dipresentasikan dalam bentuk PPT. Nah, PowerPoint ya, dibuat PowerPoint-nya untuk Anda presentasikan sesuai dengan kelompok Anda. Nah, tugas itu kita resumenya kita kumpulkan minggu depan. Jadi PPT-nya juga akan dipresentasikan minggu depan. Nah, sampai di sini ya pembelajaran kita. Ada hal-hal yang perlu ditanyakan mengenai tugas untuk minggu depan? Ada? Jelas? Ya, kalau jelas, saya rasa di pembelajaran berikutnya kita akan melakukan diskusi kembali ya, namun dengan mempresentasikan dalam bentuk PPT seperti menggunakan LCD dengan PowerPoint. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita seperti biasa ya, mari kita kembali menutup proses belajar mengajar kita dengan memohon petunjuk dari Maha Kuasa. Kita kembali berdoa. Hari ini Bapak pimpin doanya, berdoa kita mulai. Praing talak jatak pelawang gulau Raja Ujo kandang antang patah usar prapa Bun katika tenang esum jadi mengakhiri proses belajar mengajar. Laku kuasa miranya talang mimbing nuntun mengpayat sehingga naraga yang diajar atau yang dipelajari yang katika ku dan bermanfaat berguna akan galak bilum ipi kutek kia yurani talak jatak pulau-pulau laku kuasa menantilang tang isum berakhir sebalik arah sampai seribu sempat biti kutek kia akan ike seluruh umat manusia di pantai dan umpunnya itu nantilang hijau barak peres balik di bagari COVID-19 atau virus corona sehingga kita melalui aktivitas kira biasa hajaman kuasa merani talak kia berlaku kuruk peran kini beli kuruk peran kini beli kuruk mencuri sahih. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan salam hormat Santi. Om Santi 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 Om Sahi 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 Sahi.